Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya dan diberkahkan dalam segala urusannya ya. Dan jangan lupa ngopi ya. Alhamdulillah. Kali ini saya mau ngebahas tentang golok sembeli dengan bahan baja HSS. Kita sambil santai aja ya. Ini terobosan terbaru, insya Allah untuk golok ini gak ada di seller-seller lain ya, ataupun maker-maker lain, karena ini terobosan terbaru, inovasi terbaru dari channel Andika Hermawan. Nah, untuk goloknya seperti ini. Mungkin kita agak kedepanan ya. Untuk goloknya seperti ini ya. Sangat keren, dengan modelnya ini kopak rawing, kopak Betawi. Ini depan belakang seperti ini. Keren pokoknya. Buat teman-teman yang penasaran, ini dari kayu apa? Ini tuh dari kayu burel ya. Nah, ini dari kayu burel kombinasi dengan resin berwarna hitam. Jadi ini sangat mencolok ya si buralnya. Keren lah pokoknya, sangar banget. Dengan handle-nya ini jengkolan ya bentuknya. Belakangnya juga sama, ini stoknya ada 5 piece. Jadi untuk 5 orang tercepat nih dikhususkan, silahkan biar kebagian langsung aja di japri. Ini untuk handle-nya jengkolan kombinasi dengan duralium, jadi cakep banget lah. Ih, cakep banget ya, super keren nih. Pasti banyak dipuji orang kalau misalkan punya simpenan golok kayak gini. Masya Allah, mantep banget. Sebelum kita review bilahnya, kita ngopi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat ya Allah. Oke, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bilahnya seperti ini nih. Udah kinclong-kinclong, udah glowing, pakai skincare ya. Eih, kalah muka saya sama golok. Eih, mantep ya. Dengan bentuk bilahnya ini Betawi, kopak Betawi ya. Ini enak banget untuk sembeli. Di genggamnya juga ini enak. Finishingnya ini mirror polish ya. Dengan panjang bilah ini 30 cm ya, pas. Dengan ketebalan ini 3,5 mm. Dan untuk terlebarnya, kita hitung. Terlebarnya ini 3,8. Jadi lumayan cukup lebar, enak banget untuk sembelih gaya tarik ataupun gaya dorong, ini enak ya. Mantap. Kita coba tes, langsung aja tes. Pakai stropping dulu ya. Biar ketajamannya halus. Nah, udah cukup. Lanjut kita ambil kreseknya. Ini kresek asli ya, kresek baru. Kita tes ke kresek. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ketajamannya halus banget. Clean. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, keren ya. Kita coba lagi nih. Wih, mulus. Ih, kita coba untuk sekali tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Super tajam, bahan baja HSS di sepuh media air. Jadi kekerasannya ini sangat keras maksimal. Oke, next kita coba pakai ini ya, pakai kertas. Kalau ke kertas ini insya Allah sangat ringan, sangat halus ya, ini gak ada chipping sedikit pun. Keren banget. Gaya lulus juga ini bisa. Nih kita coba nih. Sedikit nempel masuk. Nih kalau dilepasin ini goloknya pasti langsung jebol ke bawah ya. Jadi ini nempel. Nah, deketin udah langsung nancep ya. Tuh. Coba lagi. Tuh, mantep. Buat gaya dorong juga ini enak.
Ayo. Asoy. Kita coba gaya tarik nih. Ah, mantap. Enak banget ya. Pokoknya ini super tajam lah. Super joss, bahan baja SS sudah nggak bisa diragukan untuk ketajamannya ya. Keren pokoknya. Ini stoknya cuma ada 5 piece. Yang berminat buat teman-teman semua langsung aja di Japri ya, di WhatsApp. Untuk 5 orang tercepat. Ini untuk harganya ini sangat murah meriah, 850.000. Langsung ambil ya, belum ongkir dari Cibatu Sukabumi. Langsung buat 5 orang tercepat, silahkan di order. Oke, terima kasih, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari golok sembeli. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngopi lagi. Dadah.